dengan mengucap bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu rahayu, wilujeng tebang, wilujeng kepangi, wilujeng sumping barang yang pasti beda putra binang muda. Edisi 819 bulan Agustus 2023 kembali mencatat dalam satu sejarah di RT 14 Mekarjaya Combreng Subang tercinta, yaitu membangkerati dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-78. Kita ucapan salam merdeka, merdeka, merdeka dengan slogan-slogan yang terpilih. Sili asa, sili asi, sili asu. Salam seduluran RT 14 yang berbahagia hadir bersama anda yang pasti bina putri bina muda dengan eksis, dengan pima di bawah naungan sang pimpinan Den Anam Suwanto dari Kareng Jaya Mangunjaya Anyetan Kota Mangga Indramayu, yang baru dengan kemasan sajian yang eksklusif dari instrumen tela karewitan yang dikemas oleh para panji muda perkasa, yang pasti beda ada The Record of Music. Musik tentunya kembali kerja bareng bersama dengan Iron Production dengan tim Suduk. Mudah-mudahan sukses kembali di edisi yang perdana sebagai kita sebagai rakyat Republik Indonesia dengan kemerdekaan yang hakiki, dan semoga terjadi satu kebersamaan tentunya yang pasti beda putra bintang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena memiliki tujuan yang sama, tujuan yang luhur untuk memeriahkan 17 Agustus di tahun 2023 ini. Izinkan saya untuk mewakili seluruh panitia atau mewakili warga RT 14 Dusun Sukawera. Jadi saya pengen menginformasikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bahwa alhamdulillah bisanya kita menyelenggarakan ataupun menghadirkan suatu pagelaran seni yang tujuannya untuk satu arak-arakan, Bu. Arak-arakan yang insya Allah diutamakan untuk anak yatim piatu di Dusun Sukawera dan umumnya Mekar Jaya seperti itu. Tapi sementara kita hanya mampu mendatangkan mereka ataupun mempersilahkan mereka agar senantiasa bisa menghadiri acara yang kami buat seperti itu. Dan umumnya acara ini untuk seluruh warga Sukawera semuanya. Kami RT 14 hanya jadi pelaksana seperti itu. Dan kami informasikan untuk seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, kami ucapkan hatur kesuhun atau terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Perlu diketahui bersama bapak-bapak dan ibu-ibu, terselenggaranya dari tanggal 17 Agustus itu ada lomba-lomba, Bu. Dan acara puncaknya sekarang itu arak-arakan untuk anak yatim piatu khususnya dan umumnya untuk warga Dusun Sukawera dan sekitarnya seperti itu. Adapun dari mana kita bisa membuat acara seperti ini? Alhamdulillah, Bu. Kita dari RT 14 ini pemuda-pemuda yang mempelopori dan didukung oleh orang tua di sini
Alhamdulillah ini di tahun keempatnya kita menyelenggarakan acara yang sama selama berturut-turut selama 4 tahun seperti itu. Adapun cara ataupun mekanismenya saya akan jabarkan, Bu. Alhamdulillah di tahun kali ini kita bisa terlaksana seperti ini karena dukungan serta bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian seperti itu. Yang terutama kami menganggarkan, Bu, menganggarkan agar terselenggaranya acara seperti ini itu semua ya, yang kami targetkan itu 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu yang kami targetkan. Dan alhamdulillah di tahun kali ini pun bisa lebih, Bu. Kami mendapatkan dana yang lebih, yaitu 12 juta rupiah seperti itu. Perlu diketahui bersama, dana tersebut itu satu dari iuran pemuda. Jadi iuran pemuda itu dikenakan uang 200 ribu rupiah, Bu. Itu berikut mendapatkan kaos seperti itu. Dan adapun dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu sama, caranya sama. Itu menjual kaos ataupun jersey seperti itu. Yang harganya itu 100 ribu, Bu. Nah 100 ribu itu, Bu, 75 ribu masuk ke kaos, 25 ribu itu buat nyumbang acara ini seperti itu. Dan ada pun yang lainnya, Bu. Alhamdulillah dari penjualan kaos ini, Bu, kita bisa mengumpulkan dana 3.780.000 rupiah seperti itu. Dan adapun dana-dana yang lainnya itu dari donatur-donatur dan dukungan atau bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu seperti itu. Adapun pengeluarannya, Bu, dari dana 10 juta itu atau 12 juta keseluruhan. Nah buat 10 juta itu, Bu, yang pertama buat bayar arak-arakan itu 6 juta rupiah dan konsumsi 3 juta rupiah serta untuk kamera itu dan yang lain sebagainya itu 1 juta rupiah. Jadi ada sisa atau pun saldo itu 2 juta rupiah yang insya Allah kami akan berikan kepada sasaran, yaitu anak yatim piatu dan juga buat di musola seperti itu, Bu. Jadi ada sisa saldo 2 juta rupiah itu insya Allah kami akan sasar anak yatim piatu dan juga musola-musola yang ada di RT 14 seperti itu. Saya berharap adanya acara ini memotivasi kita semua dan memberikan kita suatu apa ya, keeratan gotong royong yang semakin rukun lagi seperti itu. Kita buktikan, Bu, kita buktikan RT 14 itu menjadi RT yang inspiratif ataupun menginspirasi RT-RT yang lainnya seperti itu. Saya berharap RT-RT yang lainnya mengikuti kami, Bu. Mengikuti kami agar apa yang sudah kami bentuk atau buat itu bisa tersalurkan ke RT-RT yang lainnya. Adapun acaranya terserah, itu bebas. Seperti itu. Jadi perlu diketahui bersama, kami masih memiliki saldo dari 12 juta itu, masih ada saldo 2 juta rupiah. Kami akan berikan kepada anak yatim piatu dan juga musola-musola serta ibu-ibu jompo atau lansia yang ada di RT 14 khususnya dan umumnya di Sukawera. Saya, Bu, mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih atas besar-besarnya, atas doa, dukungan serta partisipasinya dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta donatur-donatur yang sudah membantu atau menyumbang kepada kami semua. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk pembawa acara yang telah memberikan suatu kesempatan pada kami, Pak Bu, kita wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati
Wabil khusus untuk Karang Taruna, Fajar Taruna Kaya Desa Mekarjaya yang kali ini telah menyelenggarakan memperingati 17 Agustus yang ke-78 wabil khusus di blok ataupun RT 14, dan yang saya hormati Pak RT juga, Pak RW, Pak Wakil, dan tengah-tengah pula kepada BPD, LPM, semua seluruh lapisan warga Desa Mekarjaya umumnya, khususnya untuk warga desa atau warga RT 14. Dan tengah-tengah pula kami selaku pemerintah desa, yang pertama mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada keluarga besar Putra Bintang Muda yang telah hadir memenuhi undangan adik-adik kita ataupun anak generasi kita, khusus untuk Karang Taruna yang kali ini insya Allah akan menghibur seluruh lapisan warga Desa Mekarjaya khususnya Dusun RT 14 ataupun Dusun Sukawera. Sing pertama Pak Bu, kami selaku pemerintahan desa memberikan apresiasi yang setingginya untuk memberikan motivasi RT yang lainnya pun RW-RW yang lainnya bahwa di hari ini tepatnya tanggal 19 ini memperingati 17 Agustus yang ke-78 Pak Bu. Perlu diingatkan kembali, ini suatu pembuktian bahwa adik-adik kita ataupun warga kita yang ada di T14 benar-benar menghargai, benar-benar menghargai pejuang-pejuang kita yang telah memerdekakan ataupun perjuangkan negara kita. Bahwa tepatnya tanggal 17 tahun 1945 itu adalah hari kemerdekaan Bu. Maka oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan suatu kontribusi ataupun bantuannya untuk terselenggaranya acara ini. Yang kedua, kita juga mengucapkan satu bangga Pak Bu, bahwa sesuai progres ataupun anggaran yang dibutuhkan sebetulnya 10 juta namun berdasarkan keterangan panitia tadi mencapai 12 juta Bu. Itu berkat kerjasama atau dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kami juga terima kasih kepada panitia yang telah memberikan suatu perhatian khususnya untuk adik-adik kita, khusus untuk anak yatim dan anak piatu. Dengan adanya anak yatim piatu, kita yuk bebarengan Bu. Karena berdasarkan keterangan dari panitia, itu sumbernya atau sumber dana untuk menyantuni anak yatim piatu iki nunggu boleh katakan temuan termasuk saweran Bu. Dan insya Allah kami juga sebagai kepala desa akan memberikan satu kontribusi ataupun bantu Karang Taruna wabil khusus untuk memberikan suatu kebahagiaan ataupun berikan satu kesenangan lah kanggo anak-anak kita, waduh, kanggo anak yatim piatu mau. Jadi yuk Bu, Pak, kita sisipkan sebagian hartane, kita sisipkan sebagai dunyane, insya Allah dengan amal kebaikan Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena perlu diketahui Bapak dan Ibu, anak yatim dan piatu itu tanggung jawab kita kabeh Bu. Maka oleh karena itu insya Allah kalau dipandu oleh panitia ya, dengan adanya acara yang pentingannya untuk nyantuni ataupun bantu kesejahteraan anak-anak kita. Dan yang terakhir kami juga pesan kepada anak-anak kita wabil khusus anak-anak itu, ada-ada perlu diingat kali bahwa walaupun sekarang posisi ada tangan di bawah, tapi perlu ingat deh ke depan bila mana adik-adik kita jadi orang sukses, perlu ingat kembali nih adik-adik kita. Dan tidak kemungkinan secara bergulir anak yatim piatu pasti ada. Makanya besar harapan kami dan kami titip kepada adik-adik kita wabil khusus untuk yatim piatu, kok lamun wis gede nang nok ya, tulung perhatiakan adik-adik ini, karena situasi kondisi kayak konon pasti ada gantiannya. Mungkin dari kami kurang lebihnya semantan mawon, mbok pilih dalam penyampaian atau ucapan atau bahasa yang kurang sesuai dengan harapannya Bapak pelan ibu-ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri bila ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini, yang kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul dalam kesempatan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78.
Salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para handan laulanya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mekarjaya, yang terhormat para panitia dan juga staf perintahan Desa Mekarjaya yang sampai saat ini sangat antusias memeriahkan kegiatan-kegiatan HUT RI yang ke-78 dan juga masyarakat RT 14 RW 3 ya Dusun Sukawera. Semuanya antusias sekali dengan kegiatan-kegiatan ini. Namun demikian, kami harap kami selaku Babin Kaptibmas, aparatur dari Polsek Compreng, agar dalam arti bahwa kegiatan semeriah ini jangan sampai dicederai hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi para pemuda dan juga kita kawal bersama-sama, jangan sampai kita cederai karena ini hari yang paling berbahagia. Hari Masyarakat Indonesia, ya, Hari Masyarakat Indonesia. Untuk itu kita jaga keamanan, ketertiban untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar. Apalagi kita benar-benar dalam arti suasananya suasana kemerdekaan dan juga sama aja kita beribadah, ibadah kepada anak-anak yang kurang mampu, apalagi anak-anak yatim ini, ya. Sangat-sangat mengapresiasi kami di sini. Selanjutnya teknis dalam pengamanan, mohon izin kami di sini sendiri, tapi demikian kami minta menggandeng dari panitia baik Karang Taruna maupun RT RW maupun R Kadus dan staf pemerintah Desa Mekarjaya. Kami mohon masyarakat di sini agar tertib dalam jalannya beriringan ini. Namun jangan sampai mengganggu arus lalu lintas yang lain karena masyarakat pun sama memiliki hak untuk menggunakan jalan. Nah, kita udah masuk ke jalan raya, jangan sampai menutup area jalur yang masyarakat juga lintasi. Kita ngambil jalur, seandainya jalur ini ngambilnya nanti ke jalan raya, ngambil arah ke Kalensari, mungkin kita sama-sama kita mengikuti tertib, ya, tertib buka tutup. Seandainya kita mau menyeberangkan, ada prioritas jalur yang arah tim selatan maupun utara, kita juga sama-sama mempunyai hak, ya. Sekian aja mungkin perhatian dari kami, mohon maaf apabila ada penyampaian dari kami selaku manusia biasa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.